Kenapa persekitaran di Baitul Maqdis tidak pernah tamat dari dulu hingga kini? Jom kita diskusi. Tahukah anda penguasaan Baitul Maqdis sering bertukar tangan antara Kristian, Islam dan Yahudi sejak dahulu lagi sampai sekarang? Palestin adalah tempat yang menjadi tumpuan bagi ketiga-tiga agama Samawi ini. Ada masanya Islam menguasai Baitul Maqdis, di masa yang lain pula Kristian menguasainya. Kini ia berada di tangan Zionis. Betapa dinamiknya hal berkaitan dengan Baitul Maqdis ini. Pada tahun 637 Masihi, tentera Islam di zaman Omar Al-Khattab berjaya mengambil alih Jerusalem dari penguasaan Byzantium yang beragama Kristian. Khalifah Umar bin Al-Khattab datang ke Baitul Maqdis untuk menerima penyerahan dari pihak Kristian. Namun pada tahun 1099 Masihi, Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh Kristian dalam Perang Salib. Ini terjadi setelah Paus Urbanus II menyeru supaya mengambil kembali Baitul Maqdis dan terjadilah Perang Salib. Orang Islam dan Yahudi dibantai dan diusir keluar dari sana. Tetapi pada tahun 1187 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi kemudiannya berjaya merebut kembali Baitul Maqdis. Namun beliau tidak mengusir orang Yahudi dan Nasrani keluar dari sana, bahkan membenarkan mereka tinggal dan beribadah di Baitul Maqdis. Setelah kuatnya Islam, kekuasaan Baitul Maqdis hanya berlegar di sekitar kerajaan Islam sahaja. Ianya pernah ditadbir oleh kerajaan Umayyah, kemudian Abbasiyah, selepas itu dinasti Seljuk, kemudian dikuasai oleh kerajaan Fatimiyah, setelah itu kerajaan Mamluk, akhirnya dimiliki oleh kerajaan Turki Osmaniyah bermula 1516 Masihi setelah mengambilnya dari dinasti Mamluk, kemudian berjaya kekal kekuasaan atas Baitul Maqdis sehingga tahun 1917 sebelum ianya diambil alih oleh Inggeris. Di sini memberikan gambaran, menjadi penguasa ke atas Baitul Maqdis adalah tanda sebuah kerajaan itu berada di kemuncak kuasa dunia. Sebab itulah persengketaan di Baitul Maqdis tidak akan pernah tamat kerana ianya berkaitan dengan penguasaan. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, ia adalah penguasa dunia pada masa itu. Kini Baitul Maqdis jatuh ke tangan Yahudi bermula dari tahun 1948 hingga kini, menandakan Yahudi sedang menguasai dunia pada masa ini. Jika dihitung penguasaan Zionis kepada Palestin dari tahun 1948 hingga kini, ia hanyalah baru sekitar 73 tahun. Tandanya Yahudi belum berjaya mengukuhkan kedudukan penguasaan mereka. Sedangkan jika dibandingkan penguasaan Osmaniyah sahaja, tidak termasuk penguasaan dinasti Islam yang lain, Osmaniyah berkuasa ke atas Palestin selama 401 tahun. Fakta ini memberikan gambaran penguasaan ke atas Baitul Maqdis adalah satu status kepada penguasaan dunia. Jika kita perhalusi, sebenarnya Allah ingin memberikan kita satu pengajaran. Nak tahu kedudukan umat Islam kini berada di tahap mana? Sila perhatikan kepada penguasaan Baitul Maqdis. Melihat saja Baitul Maqdis kini, kita sudah tahu umat Islam berada dalam keadaan lemah. Oleh itu, mari kita jadikan ini sebagai satu cabaran supaya umat Islam berfikir dan berusaha untuk mendapatkan kembali Baitul Maqdis. Walaupun mengambil masa puluhan tahun untuk menguasainya kembali, tetapi dengan gerak kerja yang disusun sejak hari ini untuk mendapatkan kembali apa yang kita hilang dari segi ekonomi, politik, penguasaan dan segala macam hal dunia yang ditinggalkan oleh kita, khususnya di Malaysia ini, ia akan menjadi satu langkah awal untuk menguasai semula Palestin. Tetapi jika tindakan kita hanyalah marah dengan membakar bendera Israel dan memboikot produk tertentu, percayalah ini langkah sementara yang tidak akan memberikan kesan dalam jangka masa panjang. Di sini bukanlah kita tak perlu marah dengan apa yang terjadi di Palestin. Ya, kita kena terus marah dan buat apa yang perlu kita buat. Tetapi ianya tidak memadai hanya dengan marah dan boikot serta kutipan dana untuk Palestin semata-mata. Pertama sekali, marilah kita susun kembali penguasaan kita di Malaysia ini agar kita mampu dalam tempoh yang panjang membebaskan semula Palestin. Kuasai dahulu Malaysia. Jangan biar ianya terlepas di tangan pihak lain. InsyaAllah Palestin akan menyusul pembebasannya. Jika kita asyik bertanya bilakah pertolongan Allah akan sampai, Allah sudah pun menjawab. Mata Nasrullah ala inna Nasrullahi qarib. Bilakah pertolongan Allah akan sampai? Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat hampir. Al-Baqarah 214. Jika kita inginkan pertolongan Allah yang hampir itu sampai kepada kita, maka caranya, jom kita terus kuat untuk transformasikan penguasaan kita di sini dahulu. Barulah selepas itu Palestin akan berjaya kita bebaskan semula. Ingat, penguasaan semula Palestin tanda Islam berada di kemuncak kuasa. Mari kita usahakannya. Assalamualaikum.